Untuk membeli lisensi AutoYami langsung dari aplikasi, ikuti langkah-langkah berikut. Buka menu AutoYami dan klik tombol ini. Selanjutnya, klik tombol Order License di sini. Anda akan melihat menu pembelian lisensi seperti ini. Isi nama pembeli atau nama Anda di sini. Isi nomor handphone Anda untuk didaftarkan agar dapat digunakan untuk sign in lisensi AutoYami. Ada beberapa metode pembayaran yang tersedia, pilih salah satu yang Anda miliki. Sebagai contoh, kita akan menggunakan pembayaran dengan QRIS. Di menu lisensi premium, Anda akan memiliki tiga pilihan. Lisensi premium bulanan, lisensi premium tahunan, lisensi premium permanen. Pilih salah satu sesuai preferensi Anda. Misalnya, kita akan memilih lisensi bulanan dan ingin mengambil lisensi premium selama 3 bulan. Atur jumlah bulan di sini. Harga lisensi premium akan muncul dan akan dikalikan dengan jumlah bulan yang dipilih. Anda juga bisa menambahkan opsi tambahan, seperti akses penuh ke menu scripting, dengan membeli lisensi scripting. Jika Anda membutuhkan banyak akses ke scripting, tentukan jumlah bulan lisensi scripting di sini. Setelah menentukan pilihan, klik tombol Purchase Order atau PO. Anda akan diberikan kode unik untuk membedakan pembayaran Anda. Setelah total harga lisensi ditampilkan, Anda dapat melanjutkan dengan mengklik OK atau membatalkan dengan mengklik Cancel. Lakukan pembayaran sesuai dengan metode yang Anda pilih sebelumnya. Jika dalam 1 jam Anda tidak melakukan pembayaran atau konfirmasi resi pembayaran, pesanan Anda akan dianggap gagal diproses. Jika ingin mengubah pesanan lisensi, Anda bisa mengulang prosesnya setelah 1 jam. Pastikan pembayaran Anda sesuai dengan total harga agar terdeteksi oleh sistem. Setelah pembayaran selesai, Anda akan mendapatkan nomor ID transaksi dari penyedia layanan pembayaran. Konfirmasikan pembayaran dengan memasukkan nomor resi ID transaksi Anda ke kolom yang disediakan. Setelah itu, sistem akan memproses dan mengaktifkan lisensi Anda. Pantau proses pesanan Anda dengan keluar dari menu AutoYami dan masuk kembali ke menu Order License. Jika teks aktivasi license berhasil untuk sign in, berubah warna menjadi hijau, itu berarti pembayaran Anda telah diterima dan lisensi Anda telah diaktifkan. Salin nomor handphone Anda yang telah terdaftar dan masukkan ke dalam menu AutoYami untuk sign in. Status lisensi Anda akan menjadi aktif setelah proses ini.